Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Wa qala idza subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah di sore hari ini, di sore yang cerah insyaallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat yang besar, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua nikmat tersebut kadang terlupakan oleh sebagian kaum muslimin, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Di tengah pandemi COVID-19, di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun orang-orang yang terkena virus ini pun dari data yang ada di pemerintah kita semakin meningkat, sehingga tentunya sebagai muslim yang baik mentaati pemerintah di dalam hal untuk lebih berhati-hati dan menjalankan protokoler kesehatan, ya. Dan alhamdulillah dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran untuk kita bisa menjalankan kajian-kajian kita, tentunya dengan tetap menjaga protokoler kesehatan, alhamdulillah. Dan ini sebuah nikmat yang kita harus syukuri. Baik, kemudian yang kedua, bahwa pembahasan kita di sore hari ini kita akan melanjutkan ya dari akidah akidah Syafi'iyah yang merupakan rujukan di dalam akidah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah kitab yang ditulis oleh orang yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Beliau adalah Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu taala, yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i, murid beliau dan sekaligus sahabat beliau rahimahullahu taala. Baik, namun sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, sebelum kita memasuki kajian kitab tersebut,
ya alangkah baiknya dan tidak ada salahnya kita membahas beberapa poin yang merupakan pengantar di dalam memahami ilmu akidah. Ya, pengantar di dalam memahami ilmu akidah. Karena dengan memahami pengantar ilmu akidah, maka insya Allah kita akan bisa memahami ya beberapa perkara yang kemudian ada beberapa kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar. Baik. Di pembahasan sebelumnya kita masih membahas unsur yang ketiga ya, atau pokok ketiga atau bagian ketiga, yaitu tentang tentang perkembangan atau pertumbuhan firqah-firqah. Diawali dari firqah yang pertama muncul dalam Islam, kelompok sempalan yang pertama muncul dari dalam Islam, yaitu apa? Kelompok Khawarij. Dan ini alhamdulillah secara ringkas sudah selesai. Kalau mau dibahas panjang ya lama ya, bahkan ini mungkin butuh berpuluh kali pertemuan untuk menyelesaikan khusus masalah Khawarij. Tapi paling tidak yang kita inginkan adalah kita paham bahwa kelompok ini sudah ada ya sejak zaman terdahulu, bahkan tokohnya itu sudah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa tokohnya? Masih ingat? Hah? Dzul Khuwaisirah. Ya, Dzul Khuwaisirah itu tokoh pertama yang dari dia muncullah kelompok Khawarij. Baik. Sekarang kemudian kelompok yang kedua muncul, summa kata penulis zaharat asy-syi'ah. Kemudian muncullah Syiah. Muncullah Syiah. Wa huwa ismun li kulli man faddala Aliyan 'alal khulafa'ir rasyidin qablahu radhiyallahu anhu. Siapa Syiah itu? Mereka itu adalah nama, atau kelompok ini adalah nama bagi setiap orang yang lebih mengutamakan Ali ibnu Abi Thalib dibanding dengan Khulafaur Rasyidin sebelum beliau. Dan kita ketahui sebelum Ali ibnu Abi Thalib menjadi khalifah ya atau Amirul Mukminin, sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Nah, setelah itu baru Ali. Nah, tapi Syiah mengatakan bahwa Ali itu lebih berhak untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Baik. Wa ra'au anna ahlal bait ya ahakku bil khilafah, dan mereka berpendapat bahwa ahlul bait keluarga Rasulullah itu lebih berhak untuk menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar bukan keluarga Nabi dari sisi bukan dari keluarga nasabnya Rasulullah, tapi keluarga dari sisi perkawinan antara beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Abu Bakar adalah mertua Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, tapi mereka tidak anggap itu sebagai keluarga. Kemudian Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab juga tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi kecuali hubungan suku, ya, suku sebagai sama-sama suku Quraisy. Kemudian yang ketiga Ali ibn Abi Thalib. Nah, apa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan juga tidak ada hubungan keluarga secara nasab. Tapi kemudian Abi Thalib ini adalah siapa? Ali bin Abi Thalib? Apanya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Sepupunya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena Abu Thalib itu pamannya Nabi. Saudara dari Abdullah, bapaknya Rasulullah, itu Abu Thalib. Nah, tentunya anaknya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu satu kali ya kalau istilah kita, sepupu satu kali. Ya, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut orang-orang Syiah bahwa Ali ibn Abi Thalib itu lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ya, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Amirul Mukminin. Ya, wa anna khilafata ghairihim batilah. Dan menurut mereka orang-orang Syiah, kekhalifahan, kepemimpinan selain Ali bin Abi Thalib seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menurut mereka batil. Menurut mereka batil.
ya, kaum muslimin sepakat tentang kekhilafahan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Lihat langsung ya di beberapa catatan ini berkaitan dengan masalah Syiah. Syiah itu sebenarnya siapa? Taib. Jadi pertanyaan pertama, siapa itu Syiah sebenarnya? Kita nggak usah ngambil dari orang Ahlu Sunnah. Karena nanti, wah, kan itu menurut Ahlu Sunnah. Menurut kami orang Syiah enggak. Kita ambil dari Syekhnya Syiah. Ya. Beliau Muhammad bin Muhammad Ibn Nu'man. Ya. Yang lebih dikenal dengan Al-Mufid. Ini seorang tokoh Syiah. Bisa dicari Al-Mufid Syiah. Ya. Taib. Mereka, beliau mengatakan, atau dia mengatakan, bi'annahum Syiah itu adalah atba'u amiril mu'minin. Pengikutnya amiril mu'minin Aliin salawatullahi alaih. Jadi pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah. Ya. Ala sabilil wala wal i'tiqad. Baik dari sisi wala artinya loyalitas, atau dari sisi akidah. Maksudnya gini, dari sisi akidah maksudnya bahwa menurut keyakinan mereka bahwa Ali yang berhak menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam untuk memimpin kaum muslimin, bukan untuk jadi nabi ya, untuk memimpin kaum muslimin menjadi khalifah secara akidah. Nah, dan juga dari sisi wala, wala artinya loyalitas mereka kepada Ali, mereka yakini bahwa Ali adalah orang yang berhak mengkhalifah dibanding Abu Bakar, Utsman atau yang lainnya. Ya. Jadi menurut wal i'tiqad li imamatihi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali berhak menjadi seorang imam menggantikan Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila faslin, tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Baik. Jadi ini yang mereka inginkan, yang mereka yakini. Ya, jadi orang-orang Syiah Imamiyah, Syiah Imamiyah, orang-orang Syiah yang meyakini ada imam 12 ya. Mereka meyakini bahwa Ali ya Ibnu Abi Thalib adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa perantara. Tanpa apa? Perantara. Jadi harusnya yang jadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Makanya mereka benci sekali kepada Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mencela dan melaknat Abu Bakar dan Umar wal iyadu billah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya? Baik. Jadi menurut mereka enggak perantara. Tidak boleh ada perantara. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa khalifah setelah Rasulullah ya adalah Ali, bukan Abu Bakar. Baik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa dasarnya mereka? Ini dibangun berdasarkan pemahaman mereka, di mana mereka mengingkari ya sahnya kekhalifahan tiga orang sebelumnya. Siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka mengatakan itu tidak sah. Itu tidak sah. Padahal seluruh kaum muslimin waktu itu apa? Sepakat. Waktu itu kaum muslimin sepakat. Nah, dari sini sudah kelihatan ketika para sahabat sepakat, dia tidak sepakat, maka inilah yang kemudian membuahkan sebuah kelompok di dalam Islam. Firqah di dalam Islam. Munculnya firqah karena menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Kalau mereka sepakat, maka kesepakatan mereka di dalam kebenaran. Ya, di dalam kebenaran. Jangankan yang lainnya, Ali sendiri sepakat. Abu Bakar menggantikan Nabi alaihissalatu wassalam memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ali sendiri sepakat. Tidak ada pengingkaran dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib
mentaati siapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah. Mentaati Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Mentaati Utsman ketika menjadi khalifah. Jadi memang ini pemikiran dari mereka sendiri, bukan dari Ali ibn Abi Thalib. Ya, bukan dari Ali bin Abi Thalib. Taib. Nah, jadi kata siapa tadi? Al-Hafidh ini Al-Mufid, tokoh ulama'nya Syiah. Jadi harusnya tidak ada perantara, kata dia. Taib. Wa nafyu al-imamah amman taqaddamahu fi maqamil khilafah. Dan orang Syiah itu, kata orang Syiah sendiri, itu menafikan atau menolak keimaman atau kepemimpinan orang-orang yang mendahului Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dia tolak. Menurut mereka enggak sah. Wa ja'alahu fil i'tiqad matbu'an lahum. Ya. Dan mereka menjadikan itu, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang diikuti. Ghairu tabi'in li ahadin minhum. Dan bukan orang yang mengikuti salah seorang dari khalifah sebelumnya. Ala wajil iktidak, ya, untuk mengganggu kaum muslimin atau mengganggu para khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi kesimpulannya bahwa Syiah itu adalah siapa? Orang-orang yang berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib yang paling berhak untuk menjabat sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW dan bukan tiga orang sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun kekhalifahan, kepemimpinan, ya, khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman, menurut mereka batil, tidak sah. Menurut mereka batil atau tidak sah. Jadi Ali bin Abi Thalib di sisi orang-orang Syiah, ya, adalah tabi'un. Ya, fi dhahir tabi'un lil khulafa'i tsalatsa wa fil batin matbu'. Jadi secara dhahir seakan-akan Ali itu menurut mereka ikut ketiga orang sebelumnya, ngikuti. Menurut mereka secara dhahir Ali itu enggak protes, mengikuti. Ya, jadi dia setuju gitu. Tapi secara batin katanya enggak. Ali itu yang diikuti. Ya, kita bingung ya. Ali yang diikuti menurut mereka. Secara zahir mengikuti Ali, menjadi pengikut, tapi secara batin katanya Ali itu yang diikuti. Diikuti oleh mereka. Ya? Taib. Ini menurut orang-orang Syiah. Menurut orang-orang Syiah. Baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah masih berkaitan dengan orang Syiah. Ya, kita bahas sedikit aja ya. Dari mana asalnya Syiah? Jadi kita sudah tahu orang Syiah, orang Syiah itu begini. Sekarang dari mana asalnya Syiah? Ingat, tidak semua yang wala kepada Ali bin Abi Thalib itu kemudian dikatakan Syiah, atau cinta kepada Ali bin Abi Thalib, ya, atau memuji Ali bin Abi Thalib tidak dikatakan dia orang Syiah atau tasayyuk gitu, tidak. Tapi ketika dia mengingkari khalifah yang sebelumnya dan mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih berhak, nah, maka ini ada punya pemikiran Syiah. Baik. Nah, sekarang dari mana asal pertumbuhan atau asal munculnya bibit daripada Syiah ini? Menurut pendapat yang paling kuat dari ahli tahqiq, ya, para peneliti, kata mereka, annalladzi gharasahu wa adharahu huwa Abdullah ibn Saba al-Yahud. Jadi yang pertama kali menanam benih Syiah ini dan kemudian menyebarkannya, memperkenalkannya adalah Abdullah bin Saba. Ini orang pertama. Kayak kemarin Khawarij, ya, orang pertamanya yang ngeyel, yang senang membantah pemerintah, ya, Dzulqaisirah, ketika dia membantah Nabi alaihissalatu wassalam, ya, dan muncul dari dia orang-orang yang berpemikiran sama, kemudian jadilah sebuah kelompok yang dikenal dengan Khawarij.
Nah, sekarang Syiah dari mana? Syiah itu yang pertama kali yang punya pemikiran Syiah adalah siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi. Dan ini bukan cuma kata kita, Ahlussunnah, tapi juga kata orang-orang Syiah juga seperti itu. Walaupun sebagian mengingkari ya, mengingkari bahwa Abdullah bin Sabah itu adalah orang pertama yang memunculkan pemikiran Syiah. Sebagian mengingkari. Tapi kalau kita lihat sebagian imam-imam Syiah, maka mereka mengatakan bahwa yang pertama memunculkannya adalah ini tadi. Siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Bal hadza ma i'tarafathu kutubul madhhab syi'i nafsihi. Bahkan ini adalah perkara yang diakui oleh buku-buku orang-orang yang bermadhab Syiah. Jadi bukan cuma kita yang bilang. Walaupun tadi ya, ada orang Syiah yang mengingkari itu. Enggak, Abdullah bin Sabah itu bukan siapa-siapa gitu. Kami tidak kenal dengan Abdullah bin Sabah gitu. Kan memang dia orang Yahudi ya. Kami tidak kenal. Nah, tapi ternyata di sebagian buku-buku Syiah, ini bukan buku Ahlussunnah. Kalau buku Ahlussunnah, wah, mereka nggak ambil. Makanya di sebagian buku-buku Syiah itu disebutkan atau diakui bahwa Abdullah bin Sabah memang orang pertama yang memunculkan pemikiran atau pemahaman Syiah. Jadi dulu nggak ada Syiah, kemudian muncul Abdullah bin Sabah dengan pemikirannya, dan pemikiran Abdullah bin Sabah ini kemudian dikenal dengan nama kelompok Syiah, pemikiran Syiah. Taib. Faqad nassat ala anna Ibn Sabah al-Yahudiyah huwa awwalu man ashara al-qawl bi imamati aliyin wa hadhihi aqidatun nasi ala aliyin bil imamah. Jadi sungguh telah dinaskan, nas artinya tertulis di buku mereka, bahwa Abdullah bin Sabah orang Yahudi, al-Yahudi, dia adalah awwalu man ashara al-qawl. Dia adalah orang pertama yang menyebarkan atau memperkenalkan pendapat bi imamati aliyin radhiyallahu an, pendapat tentang keimaman, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dia orang pertama. Jadi memang munculnya kelompok-kelompok sesat itu awalnya memang ada provokator. Munculnya kerusakan awalnya memang ada provokator. Makanya sebelum ada kerusakan itu muncul, harusnya provokator-provokator itu di apa namanya, di cut. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang ada orang pertama. Nah, ketika provokator ini dibiarkan berbicara, akhirnya terus terjadi berkembang. Jadi kalau ditanya siapa provokatornya orang Syiah yang pertama kali memunculkan pendapat tentang Ali bin Abi Thalib lebih berhak daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman, ini tadi Abdullah bin Sabah. Ini orangnya, Abdullah bin Sabah. Dan ini tertulis di buku-buku Syiah bahwa orang pertama yang memperkenalkan itu adalah Abdullah bin Sabah. Wa hadhihi aqidatun nas, dan ini akidah yang tertulis. Yang tertulis ala aliyin bil imamah, bahwa Ali itu yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Gitu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, perhatikan, wa hiya asasut tasyayyu. Inilah dasar Syiah. Dasarnya dari situ, munculnya dari situ. Ya, munculnya dari situ. Wa kama qalat. Jadi ini Abdullah bin Sabah di zaman Ali sudah ada. Di zaman Ali sudah ada Abdullah bin Sabah. Ya. Kadang ya itu dia, sebuah kejelekan ditampilkan dengan sesuatu yang bagus. Jadi seakan-akan dia membela Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya adalah membuat kekacauan. Intinya adalah membuat apa? Kekacauan. Seakan-akan ingin membela Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Karena mereka sendiri tidak mengikuti perintahnya Ali bin Abi Thalib untuk mentaati pemimpin pada waktu itu, mentaati khalifah pada waktu itu. Ya, padahal kalau dia benar-benar cinta kepada Ali bin Abi Thalib, maka mereka harusnya mengikuti siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam syair Alaf, ya kan? Lau kanat hubbuka shadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibb muti. Seandainya cintamu itu benar, maka pasti kamu akan mengikuti orang yang kamu cintai.
Karena orang yang mencintai akan selalu mengikuti orang yang dia cintai. Nah, kalau misalnya dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib, harusnya dia munculkan ketaatan dia kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi itu tidak. Ya, maka nanti akan kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib kemudian memerintahkan membunuh orang ini. Ali sendiri yang perintahkan itu. Ya, Ali dibela tapi Ali melihat ini orang pembelanya terlalu gulu, berlebih-lebihan. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Kemudian disebutkan wa kama qalat bi annahu awwalu man adhara at-ta'na fi azhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana juga disebutkan oleh orang Syiah bahwa orang pertama yang memunculkan ta'n, ta'n itu celaan atau apa ya? Semacam menusuk ya, tusukan atau celaan kepada kerabat-kerabat Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Wa huwa awwalu man adharal qaul. Jadi orang pertama yang munculkan itu adalah ini. Pertama kali mencela Abu Bakar, mencela siapa? Umar, mencela Utsman, siapa? Abdullah bin Sabah. Pendirinya Syiah atau orang yang pertama kali menyebutkan atau menyampaikan pemikiran-pemikiran yang sekarang diyakini oleh orang-orang Syiah. Baik, wa huwa awwalu man adhara al-qaul birraji'ah wa qala bi uluhiyati Ali ibn Abi Thalib. Dan dia adalah orang pertama, ya. Dia orang pertama yang memunculkan pendapat tentang raji'ah. Raji'ah itu artinya reinkarnasi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu enggak mati, tapi dia masih hidup. Nah gitu. Dia masih hidup. Sampai ada mereka yang mereka sedang tunggu, Imam Muntazir yang mereka tunggu, Imam ke-12 yang mereka anggap sebagai Imam Mahdi. Jadi ada reinkarnasi. Ya, bahwa Ali enggak mati gitu. Ali itu masih tetap hidup. Itu pendapat orang Syiah. Bahkan ada sebagian mereka yang gulu melampaui batas yang mengatakan Ali itu adalah Allah, punya sifat uluhiyah, punya sifat ketuhanan. Ini sudah Syiah yang sudah gulu melampaui batas, karena Syiah aja macam-macam. Sekitar 70-an pecahan Syiah itu. Ya, sekitar 70-an disebutkan oleh para ulama kita. Taib. Kemudian ada tokoh ulama Syiah bernama Al-Hasan An-Naubakhti. Al-Hasan An-Naubakhti ini seorang ulama Syiah. Ya. Dia mengatakan As-Saba'iyah. As-Saba'iyah berarti pengikutnya Abdullah bin Sabah, ya, orang Syiah. As-Saba'iyah atau pengikutnya Abdullah bin Sabah. As-Saba'iyah ashabu Abdullah bin Sabah. As-Saba'iyah yaitu pengikutnya Abdullah bin Sabah. Pengikutnya Abdullah bin Sabah. Wa kana mimman adhara at-ta'na ala Abi Bakrin ya wa Umar wa Utsmana. Dan dia adalah orang yang menampakkan celaan ya kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Was sahabah. Demikian pula para sahabat, dia cela. Sampai hari ini kalau mereka mengatakan tidak mencela sahabat, maka itu adalah alibi yang mereka bikin atau diistilahkan dengan apa? Hah? Apa? Ya, takiyah, bagus. Bahasa saya alibi. Alibi mereka bikin. Takiyah. Iya kan? Takiyah. Hukum asal Syiah itu enggak senang dengan sahabat. Hukum asal Syiah mencela sahabat. Saya sebutkan kemarin di pengajian muslimah bahwa salah satu cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, karena Islam ini seperti mata air yang mengalir terus, adalah merusak sumber mata airnya. Kalau sumber mata air dirusak, maka air yang mengalir ke bawah akan rusak. Gini, misalnya ada orang minum air di sepanjang sungai, dimanfaatkan itu. Gimana supaya orang tidak memanfaatkan air yang mengalir di sungai? Nah, gimana caranya? Gampang. Siramkan racun di sumbernya. Selesai.
Orang di bawah nggak akan ambil. Orang di atas airnya sudah diracuni. Kira-kira orang di bawah akan ambil atau tidak? Enggak. Sama dengan Islam. Ketika para sahabat itu sudah dijelek-jelekan, para sahabat sudah dirusak kredibilitas mereka, ya, kepribadian mereka dirusak, ya, kemudian digambarkan yang buruk dan seterusnya, maka orang tidak akan mengambil ilmu dari sahabat. Nah, kalau orang sudah tidak mengambil ilmu dari sahabat, sekarang pertanyaannya, dari mana ilmu diambil? Tidak mungkin ilmu Islam terkumpul semua pada Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib enggak mungkin terus bersama dengan Rasulullah. Apalagi kaitan dengan masalah keluarga, ya. Tentunya istri-istri Nabi lebih paham. Ya, tapi siapa wanita yang kemudian dianggap oleh orang Syiah? Satu orang, anaknya Rasulullah, siapa? Fatimah. Yang lainnya tidak. Fatimah putri Rasulullah. Dalam masalah keluarga, tentunya yang lebih tahu tentang masalah keluarga atau Islam membahas tentang keluarga adalah istri Rasulullah. Nah, kalau kemudian dikafirkan semuanya, dari mana orang mengambil ilmu Islam? Barakallahu fikum. Itu strategi. Itu strategi. Makanya sering terjadi antara kaum muslimin dengan orang Syiah memiliki bukan sekedar pemahaman yang berbeda, praktek yang berbeda. Praktek yang berbeda. Kita lihat biasa di Mekah, ya, mereka melaksanakan ibadah haji kadang membuat arus yang berlawanan dengan arusnya kaum muslimin, dan itu membuat kemudian banyak kekacauan. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pemahaman-pemahaman seperti itu. Oleh karena itu, alhamdulillah di negeri ini, ya, kaum muslimin paham siapa Syiah, apalagi sudah disampaikan di beberapa media-media tentang Syiah sebenarnya. Baik. Jelas insyaallah ini? Nah, itulah Syiah. Adapun kalau ada orang yang mengatakan Syiah tidak begitu, tidak begini, ya, berarti kamu bukan Syiah, bukan kamu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah orang Syiah yang seperti ini modelnya. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi, siapa tadi? Al-Hasan An-Naubakhti, ini sekitar abad ke-10 kalau nggak salah. Seorang tokoh atau ulama Syiah mengatakan seperti itu. Bahwa orang yang menampakkan to'an, celaan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu adalah As-Saba'iyah. Pengikutnya Abdullah bin Saba' dan juga para sahabat. Watabarru aminhum. Dan As-Saba'iyah ini berlepas diri, ya, dari para sahabat. Waqala, dan dia mengatakan, inna Aliyan radhiyallahu anhu amara bidzalik, bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerintahkan itu menurut mereka, menurut mereka, atau menurut Abdullah bin Saba', Ali yang perintahkan, ya. Fa akhadahu Aliyun, kemudian Ali pun memanggilnya, dipanggil orang tadi, Abdullah bin Saba' dipanggil. Atau orang-orang yang mengatakan seperti Sabaiyah, orang-orang yang berpendapat seperti itu dipanggil. Dipanggil oleh Ali. Fasa'alahu, lalu Ali pun bertanya kepadanya, an qauli hadza, tentang ucapan bahwa mereka mencela para sahabat yang lain dan kemudian mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Fa'aqarra bihi, lalu mereka mengiyakan bahwa mereka mengatakan seperti itu. Fa'amaru biqatlihi, lalu Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk membunuh mereka. Perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib tidak sepakat dengan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. Ya, ila an qala, sampai dia mengatakan, wa haka jama'atun min ahli al-ilmi min ashabi Aliin. Dan sekelompok para ulama dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib meriwayatkan atau mengisahkan anna Abdullah ibn Saba', bahwasanya Abdullah bin Saba' kana Yahudian, dulu seorang Yahudi. Abdullah bin Saba' dulu seorang Yahudi. Jadi memang hukum asalnya dia agamanya Yahudi. Fa aslama wa wala Aliyan, kemudian dia masuk Islam, ya. Lalu kemudian dia berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib. Gitu caranya. Loyalitas kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha ibn Nuh.
dia mengatakan, ya, ketika dia Yahudi, dia mengikuti Yusha ibnu Nun setelah Musa alaihis salam, ya, setelah Musa alaihis salam. Jadi setelah Musa alaihis salam, seorang Yahudi Yusha ibnu Nun ini yang diikuti oleh Abdullah bin Sabah. Ya, kelompoknya Yusha ibnu Nun itu yang diikuti oleh Abdullah ibnu Sabah. Taib. Nah, apa maksudnya di situ? Maksudnya adalah dia mengakui, ya, bahwa Yusha tadi itu memiliki sifat ketuhanan. Memiliki sifat ketuhanan dalam pandangan orang-orang Yahudi, ya, atau sebagian orang Yahudi yang mengikuti Yusha bin Nun. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini, faqala fi islamihi ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwasanya setelah dia masuk Islam, dan ini terjadi setelah Nabi wafat meninggal, ya, setelah Nabi wafat dan meninggal, ya, fi aliyin radhiyallahu an bimithli dzalik. Jadi dia mengatakan setelah dia masuk Islam, ya, dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib seperti itu juga, punya sifat apa? Ketuhanan. Jadi pemahaman dia di ketika dia masih Yahudi dibawa, ketika dia masuk Islam pemahaman itu masih dibawa, tapi diarahkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Ali bin Abi Thalib punya sifat ketuhanan. Ini awal-awalnya seperti itu. Wa huwa awwalu man syahara al-qaul bi fardhi imamati Aliin. Dan dia adalah orang pertama yang mentenarkan, memperkenalkan pendapat tentang wajibnya untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin. Dia orang pertama. Wa adhara al-bara'ah min a'da'ihi. Dan dia juga memunculkan pendapat untuk memusuhi, ya, atau berlepas diri dari lawan-lawannya Ali bin Abi Thalib. Wa kashifu mukhalifihi. Dia juga yang kemudian menyingkap atau membantah orang-orang yang menyelisih Ali bin Abi Thalib, ya, atau menyelisih pendapatnya. Wa akfarahum. Lalu dia pun mengkafirkan mereka semua. Ini para sahabat akhirnya dikafirkan semua, yang tidak sepakat dengan dia dikafirkan. Masya Allah. Jadi seperti itu kondisinya. Wa min hunaka, maka dari sana, ya, qala man khalafa syiah, dari sanalah maka orang yang menyelisihi orang-orang syiah mengatakan. Jadi ini sekarang orang yang menyelisihi orang-orang syiah mengatakan dari dasar yang kita sebutkan tadi, inna aslat tasyayyu, ya, warrafdha ma'khud minal yahudiyah. Sesungguhnya asal dari pemahaman syiah dan rafidhah itu diambil dari pemahaman Yahudi. Nah, gitu. Makanya ada beberapa kemiripan. Ada beberapa kemiripan antara pemahaman orang-orang Yahudi dengan apa? Syiah. Coba lihat, ada beberapa kemiripan. Masya Allah. Dan sudah ada tulisan-tulisan yang menyebutkan tentang itu. Nanti tinggal dicek aja di Google, insya Allah Google akan kasih tahu kita, ya, kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Baca aja langsung, ya, terutama tulisan-tulisan ya, Ahlus Sunnah tentang masalah itu. Taib. Tsumma dzakara Syekhu Asy-Syuyukh Al-Madzhab Asy-Syi'i Sa'ad Al-Qumi. Kemudian Sa'ad Al-Qumi ini syekhnya orang-orang Syiah. Dia mengatakan mauqifa Ibnu Sabah Al-Yahud hinama balawahu mautu Aliyin radhiyallahu anhu haitsu idda'a annahu lam yamut. Jadi sikap dari Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah Yahudi, kata Sa'ad Al-Qumi, ini seorang syekhnya orang Syiah, jadi gurunya, maha gurunya orang Syiah Al-Qumi. Jadi dia mengatakan sikapnya
Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah al-Yahud, ketika sampai kepada beliau tentang meninggalnya Ali bin Abi Thalib, ya, maka dia mengatakan atau dia mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib belum meninggal. Belum meninggal itu. Ini yang disebut dengan ar-raj'ah atau bahasa kita reinkarnasi. Jadi ada hidup, masih hidup gitu, hidup kembali. Wa qala bi raj'atihi wa qala fihi. Dan dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu raj'ah, artinya kembali, hidup kembali gitu. Ya, apa bedanya dengan reinkarnasi? Ya sama. Jadi dia hidup kembali. Ya, dan dia melampaui batas dalam masalah tersebut, melampaui batas dalam masalah tersebut. Baik, nah itulah sekilas tentang Syiah. Kenapa muncul Syiah dan bagaimana-bagaimananya? Seperti itulah orang-orang Syiah. Nah, sekarang kita kembali kepada buku yang kita bahas, itu sekedar tambahan tadi tentang Syiah. Ya, untuk lebih dalamnya banyak pembahasan dan kita tidak fokus ke situ. Ini saya punya buku ini, Aqidah Syiah Itsna Asyariyah, ya, dalam bentuk soal dan jawaban. Ini soal jawab satu buku ini khusus tentang Syiah. Pertanyaan kemudian jawaban oleh orang Syiah sendiri. Kemudian ditaklik, diperjelas. Ini enggak tahu berapa pertanyaan ini. Ya. Baik, ini kemarin buku saya dapat ketika kita umroh bersama dengan para asatidzah di bulan Januari kemarin, ya, tahun 2020, ya. Nah, itu tentang itu isinya. Ala kulli hal, bahwasanya pemahaman Syiah itu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan dia adalah firqah. Dia adalah apa? Firqah, sempalan. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan dalam buku kita wal ijma' ala tartibi fil khilafah. Ijma', kesepakatan para ulama bahwa urutan khilafah, khalifah itu sudah benar. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah cocok, sudah benar. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu sudah cocok, sepakat para ulama. Enggak ada yang beda pendapat. Ya. Wa kadzalika ajma'u ala afdholiyyati Abi Bakrin tsumma Umar wa ikhtalafu fi taqdimi Utsman ala Aliyyin. Nah, kemudian juga mereka sepakat, Ahlussunnah sepakat tentang keutamaan Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, sepakat. Jadi tentang urutannya tadi sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sepakat mereka, tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa ini sudah cocok. Nah, sekarang dari empat orang yang berurut ini, apakah urutan tadi juga berdasarkan keutamaan mereka? Nah, kalau Abu Bakar, Umar, sepakat, sudah cocok. Mereka, memang Abu Bakar orang paling utama setelah Rasulullah, setelah itu baru siapa? Umar bin Khattab. Nah, kemudian Ali dan Utsman, ini yang diperselisihkan para ulama. Apakah Utsman lebih utama daripada Ali atau Ali daripada Utsman? Itu beda pendapat para ulama. Cuma kalau kita lihat jumhurul ulama, pendapat jumhurul ulama, maka mereka mengedepankan atau lebih mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib menurut jumhurul ulama. Paham sudah ya? Jadi para ulama sepakat tentang apa tadi? Urutan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu sepakat, satu. Yang kedua, para ulama juga sepakat pada keutamaan Abu Bakar kemudian Umar. Itu sepakat, tidak ada beda pendapat. Cuma beda pendapatnya pada apa? Keutamaan Ali dan Utsman, mana yang lebih utama? Itu ada khilaf. Namun kebanyakan para ulama, jumhur para ulama lebih mengkedepankan siapa? Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita katakan ada juga yang lebih mengatakan Ali bin Abi Thalib itu lebih utama. Cuma mereka tidak mengingkari adanya apa? Urutan khalifah kepemimpinan. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu enggak ada yang beda pendapat. Cuma beda pendapatnya pada keutamaan saja. Itu pun pada dua orang, antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Insyaallah paham ya? Supaya kita tahu, oh, begini pemahaman Ahlussunnah. Itulah akidah Ahlussunnah. Itu yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah terdahulu sampai sekarang. Baik. Kemudian ada faedah yang disebutkan di sini,
Faedah ismu Syiah al-an yumkin firrawafid al-khubatha. Ya, jadi nama Syiah sekarang ini yang biasa kita dengar itu lebih pas kalau dikatakan mereka rawafid, rafidhah. Jadi rafidhah itulah Syiah. Jadi kadang mereka sebut rafidhah, enggak mau sebut Syiah. Ya. Wa hum binisbati 95 fil mi'ah ala mustawal alim atau ala mustawal alam. Jadi mereka sekitar 95% ya. Sekitar 95% itu menggunakan nama Rafidhah. Menggunakan nama Rafidhah atau jumlah mereka di alam ini, di seluruh alam ini sekitar 95% menggunakan dari golongan Rafidhah. Jadi Syiah itu kan macam-macam. Syiah itu apa? Macam-macam. Tapi kebanyakan untuk sekarang ini adalah Rafidhah, orang-orang Rafidhah. Ada juga Syiah yang bagus, Syiah Zaidiyah, Masya Allah. Dia tetap memuji Abu Bakar As-Siddiq, dia tetap memuji siapa? Umar bin Khattab. Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah itu macam-macam. Tapi yang benar-benar seperti yang kita sebutkan tadi adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Nah, kemudian thumma dhaharat, ya sudah selesai ya, Syiah selesai, tanggap selesai masalahnya. Sekarang thumma dhaharat, kemudian muncul Al-Qadariyah. Muncul. Apa pertama? Khawarij, Syiah, kemudian muncul di tahap berikutnya, di fase berikutnya adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah fi awakhiril qarnil awal, dan ini muncul di akhir dari kurun yang pertama atau abad pertama. Abad pertama muncul di akhir dari abad pertama atau kurun pertama ya, atau generasi pertama. Wa kasrul kalam haulaha fi akhiri ahdi Ali bin Abi Thalib, dan banyak pembahasan tentang Qadariyah itu di akhir dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Berarti sudah mau selesai kan Ali bin Abi Thalib terakhir ya. Jadi setelah di akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib baru mulai muncul banyak pembahasan, pembicaraan tentang pemahaman Qadariyah. Qadariyah itu dari kata apa? Qadar ya, dari kata takdir gitu. Karena pembahasan adalah masalah takdir. Pembahasan mereka adalah apa? Takdir. Wa kana ra'isuhum Ma'bad Ibnu Abdillah Al-Juhani. Dan pemimpinan orang-orang Qadariyah adalah Ma'bad bin Abdillah Al-Juhani. Ini seorang ulama berilmu, tahu tentang Quran. Tahu tentang Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ghailan Ibnu Abi Ghailan Ad-Dimaski. Ghailan Ibnu Abi Ghailan Ad-Dimaski. Ini tokoh kedua dari orang Qadariyah. Ya, wabil awal ushtuhiru. Tapi orang pertama dari situlah mereka lebih terkenal, terkenal orang-orang Qadariyah. Jadi kalian kalau baca asbabun nuzul atau bukan sebab keluarnya hadis Jibril, hadis Jibril yang siapa yang ceritakan hadis Jibril? Yang ceritakan hadis Jibril siapa? Kalau dalam hadis Arba'in, siapa sahabat yang menceritakan hadis Jibril? Yang ceritakan langsung sebelum Umar. Umar enggak ceritakan malah. Umar dia cerita kejadian, yang ceritakan kejadian awal sampai akhir itu malah Abdullah bin Umar. Menceritakan tentang bapaknya. Kan kalau situ Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman. Kalau di hadis Arba'in ya, Abdullah bin Umar benar ya? Ya, Abdullah bin Umar, hadis Jibril. Nah, itu kisahnya, ceritanya ada dua orang ulama dari Basrah yang melapor kepada siapa? Abdullah bin Umar tentang seseorang yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu yang terjadi kecuali setelah terjadi. Paham sudah? Allah tidak tahu kejadian kecuali setelah terjadi. Itu yang pertama kali. Itulah Ma'bad Al-Juhani namanya di Basrah. Kemudian dua orang ulama ini yang ceritakan, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Nanti dicek dalam Sahih Muslim ya, disebutkan itu. Ya. Baik. Jadi
orang yang siapa? Yang dua orang ulama itu yang melapor kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kepada siapa? Abdullah bin Umar. Ya, sampai apa kata Abdullah bin Umar? Laula kita haula fa akhbirhum anni Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Umar bara'un minhum wa hum bara'un minni. Gitu. Jadi kata Abdullah bin Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan dia, dengan mereka orang-orang ini, sampaikan kepada mereka bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Dan mereka juga berlepas diri dari saya. Ya, sampai Abdullah bin Umar bersumpah, seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir. Dengan takdir. Nah, kemudian Abdullah bin Umar ceritakan tentang hadis Jibril, gitu ceritanya. Abdullah bin Umar kemudian menceritakan tentang hadis apa? Hadis Jibril. Secara singkat seperti itu kisahnya. Kalau mau lihat nanti dilihat, cari ya, tentang asbabun nuzul dari hadis Jibril tadi. Ya, dan ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ada. Di Sahih Muslim ada tentang itu disebutkan. Tapi secara panjang lebar. Nah, sebentar saya cek dulu nomor hadisnya ya. Jadi dalam hadis Abdullah bin Umar ya diceritakan tentang apa yang kita sebutkan tadi ya, kemudian dari situlah muncul atau mulai berkembang pemahaman Qadariyah. Ada pemahaman Qadariyah. Tapi sebenarnya Qadariyah itu ada dua, ada yang terlalu bulu dalam Qadariyah, dalam takdir terlalu bulu ya. Seperti pemahaman Jabriyah, itu terlalu gulu dalam takdir, bahwa dia memahami manusia itu enggak punya apa-apa gitu, Allah yang ngatur, jadi manusia itu seperti robot yang diatur, enggak bisa apa-apa. Kemudian ada kelompok yang menafikan takdir. Inilah apa namanya Qadariyah dari Ma'bad Al-Juhani. Ya, dan waktu saya masih belajar dulu, masih belum kenal sunnah, masih belajar di sebuah perguruan tinggi ya, salah satu dosen saya, dosen agama, sama, dia punya pemikiran seperti itu. Dia gak percaya dengan takdir. Jadi dia kalau sebut rukun iman itu bukan 6 tapi 5. Jadi rukun iman yang terakhir gak ada. Rukun iman yang terakhir tidak ada. Tapi ketika pas berdoa, biasa kan upacara kan berdoa, kenapa Anda berdoa gitu? Ya saya berdoa bukan karena saya percaya dengan takdir gitu kan, gitu. Tapi ini sekedar ibadah saja. Gitu. Ya itulah, jadi aneh. Oleh karena itu barakallahu fikum, dalam Islam takdir itu ada. Ya, dan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Ya, hadis-hadis dan ayat banyak sekali menyebutkan tentang itu. Tapi nanti insya Allah di pembahasan takdir baru kita bahas tentang masalah tersebut. Ala kulli hal, bahwa setelah Syiah muncullah apa tadi? Qadariyah. Muncullah Qadariyah. Siapa pemimpinnya Qadariyah? Yang pertama kali memunculkan ya Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani atau Ghailan bin Abi Ghailan Ad-Dimaski. Ya, dan ini munculnya di mana? Munculnya di mana? Di Basrah. Di Basrah pertama kali muncul di Basrah. Baik. Tsumma dhaharat Al-Murji'ah. Setelah itu muncullah Murji'ah. Fi akhiril qarnil awal kadzalik. Di akhir abad pertama juga muncul apa? Murji'ah.
ya, muncul Murji'ah. Taib. Tsumma dhahara at-ta'til ala yadil Jat ibn Dirham. Setelah itu muncul ta'til. Ta'til itu artinya menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, ta'til. Ya, yang dimunculkan oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dan Jaham ibn Sofwan. Ja'ad bin Dirham dan Jaham ibn Sofwan. Sebenarnya yang pertama memunculkan itu Ja'ad bin Dirham. Cuma yang lebih terkenal Jaham bin Sofwan. Makanya dikenal dengan Jahmiyah. Dikenal dengan apa? Jahmiyah. Jadi Jaham bin Sofwan dapat pemikirannya dari Ja'ad bin Dirham. Dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Dapat di situ. Ya. Cuma karena waktu itu Ja'ad bin Dirham sebelum tersebar pemikirannya, sudah kemudian dihukum oleh khalifah. Khalifahnya bernama Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Khalid bin Abdullah Al-Qusari atau Al-Qusari Al-Bajali. Itu seorang khalifah. Siapa Khalid bin Abdullah Al-Qusari Al-Bajali? Dia itu adalah orang yang membunuh Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham. Dia orang Persia dari Khorasan ya, dan dia adalah gubernur Khorasan pada saat itu. Yang waktu itu pada masa Bani Umayyah. Jadi salah satu gubernur dari Bani Umayyah bernama Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Jelas ya? Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Nah, dialah yang membunuh siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini pemikiran Jahmiyah itu dari Ja'ad bin Dirham. Cuma yang lebih terkenal siapa? Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Jahmiyah diambil dari nama Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan itu muridnya. Muridnya Ja'ad bin Dirham. Atau dia mengambil pemikiran dari Ja'ad bin Dirham. Nah, ceritanya gini ceritanya. Setelah sholat Eid, sholat Idul Adha, maka Khalid Al-Bajali, siapa tadi Khalid Al-Bajali? Khalid bin Abdullah? Siapa Khalid bin Abdullah Al-Bajali? Seorang gubernur Khorasan di bawah apa, di pemerintahan Bani Umayyah. Di pemerintahan Bani Umayyah. Nah, Khalid bin Abdullah Al-Bajali setelah naik ke atas mimbar, ya, kemudian terkenal khutbahnya itu. Begini dia bilang, di atas mimbar ini, berkhutbah dia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dahu, taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, silahkan kalian menyembelih sesembelihan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sesembelihan kalian, kurban kalian. Fa inni mudahin bi Ja'ad ibn Dirham. Saya sendiri juga akan memotong kurban, tapi yang saya akan potong adalah Ja'ad bin Dirham. Itu dia bilang di atas mimbar. Kemudian beliau sebutkan alasannya kenapa? Li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia berpendapat bahwa Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Padahal jelas dalam Al-Qur'an, Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, khalilullah. Ya, walam yukallim Musa taklima, dan dia berpendapat bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Musa. Cuma salah itu. Karena dia mentakwil atau mentaktil, menolak itu. Ya. Kemudian dia mengatakan ta'ala Allahu amma yakul Ja'ad ibn Dirham. Kata Khalid, Allah maha suci, maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham. Uluwan kabiro, dengan ketinggian yang besar. Thumma nazala Khalid minal mimbar. Lalu Khalid turun dari atas mimbar, turun ke bawah. Wadabaha Ja'ad, lalu dia pun menyembelih Ja'ad bin Dirham. Pemerintah pada saat itu. Nah, sudah. Setelah itu hilang pemahaman siapa? Ja'ad bin Dirham. Nanti muncul kembali ketika diperkenalkan oleh apa? Oleh siapa? Jaham bin Sofwan. Nah, waktu itu, waktu disembelihnya Ja'ad bin Dirham, itu Al-Hasan Al-Basri, seorang, kita kenal ya, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, itu hidup waktu itu. Beliau seorang ulama, dan di Basrah. Waktu itu di Basrah. Ya. Wa indama balagha al-khabaru Al-Hasan Al-Basri, ketika berita ini sampai kepada Al-Hasan Al-Basri, wa amsaluhu minat tabi'in, dan tabi'in yang lainnya yang semisal dengan Al-Hasan Al-Basri, maka
syakaru ma fa'aluhu, ya, ma fa'alahu Khalid al-Bajali. Maka mereka pun bersyukur, berterima kasih dengan apa yang dilakukan siapa? Khalid bin Abdullah al-Bajali. Itu kisahnya. Nah, setelah itu tidak ada pemikiran-pemikiran Jahmiyah sampai munculnya siapa? Jaham ibn Safwan. Itulah. Jadi untuk menghilangkan sebuah pemikiran itu enggak cukup orangnya hilang. Ini Jad bin Dirham hilang sudah. Meninggal dia. Dieksekusi oleh gubernur. Dieksekusi oleh gubernur Khalid bin Abdullah. Selesai sudah. Tapi apakah pemikirannya juga selesai? Enggak. Oleh karena itu pemahaman-pemahaman yang keliru termasuk di negara kita, negara tercinta Republik Indonesia, ya. Ketika ada pemahaman yang keliru, itu tidak cukup dengan mengeksekusi tokoh-tokoh yang punya pemahaman itu. Tidak cukup. Tapi yang lebih dari itu adalah apa? Hah? Memahamkan kepada masyarakat tentang buruknya dan tersesatnya sebuah pemahaman yang keliru tadi. Nah, inilah tugas para ulama, tugas para ustadz, tugasnya para santri, tugasnya orang-orang untuk meluruskan itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekedar eksekusi nggak cukup. Sekedar eksekusi nggak cukup. Bahkan terkadang kita salah di dalam memprediksi. Ya, sampai dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Dulu kadang teroris itu diidentikan dengan jenggot, dengan celana cingkrang, dan seterusnya. Wah, tentunya ini salah. Keliru. Kalau seperti itu. Karena ini bukan masalah style, tapi masalah pemikiran. Oleh karena itu antum semua barakallahu fikum antunna wa akhwat, ya, ikhwan semua, banyak belajar supaya bisa membandingkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sekarang zaman penuh dengan syubhat. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Oleh karena itu harus banyak belajar. Jelas ya, ini kisahnya siapa tadi? Jahmiyah. Ya, kisahnya dia muncul wa dhaharat Murji'ah, setelah itu muncul Murji'ah, kemudian muncul Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham. Baik. Wa Jaham bin Safwan. Wa sya'a nida' al-Jaham bin Safwan bil khabar. Jadi yang menyebarkan pemikiran tersebut ternyata Jaham bin Safwan, bukan Ja'ad bin Dirham tapi Jaham bin Safwan yang menyebarkan pemikiran. Wa kana dalika fi awal qarni tsani al-hijri, dan itu terjadi di awal abad generasi kedua atau abad kedua Hijriah. Baik. Tsumma al-Mu'tazilah, setelah itu muncul Mu'tazilah. Jadi Jahmiyah dulu, kemudian muncul apa? Mu'tazilah. Makanya pemikiran Mu'tazilah enggak lari juga dari pemikiran Jahmiyah. Jadi sebenarnya pecahan-pecahan seperti itu. Mereka ngambil dari yang sebelumnya. Tsummal Mu'tazilah fi awal al-qarni tsani, kemudian Mu'tazilah muncul di abad yang kedua, ya, di awal abad kedua. Kadzalika wa kana ra'isuhum Wasil bin Atha al-Basri. Dan tokohnya Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha dari Basrah. Wasil bin Atha sebenarnya juga muridnya Al-Hasan al-Basri. Muridnya Al-Hasan al-Basri, Wasil bin Atha. Ya, tapi kemudian dia tidak sepakat dengan akidahnya Al-Hasan al-Basri, lalu dia bikin akidah sendiri. Ya, akhirnya dia tinggalkan majelisnya Al-Hasan al-Basri, dia cari tempat di sudut masjid. Dia menyendiri. Kemudian ada orang yang sependapat dengan dia, ngumpul dengan dia. Akhirnya dia jadi guru. Padahal ada Al-Hasan al-Basri di situ. Tapi dia menyempal, maka disebut Mu'tazilah. Dari kata i'tazala, i'tazala artinya menyempal, bikin sendiri gitu. Ya, disinilah pentingnya seorang dibimbing oleh seorang guru. Dan guru yang nyambung langsung atau mereka punya sanad sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui guru dari gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Belajar dari guru-guru seperti itu, guru-guru yang benar-benar punya perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhaharat mas'alatu sifatillahi wa kalami, setelah itu muncul masalah tentang sifat Allah dan
muncul ilmu kalam, ya, pembicaraan tentang Allah, ya, muncul ilmu kalam. Ilmu kalam ini berbicara tentang kelompok-kelompok tadi. Fi wastil qarni tsani, di pertengahan abad yang kedua Hijriah. Wa kadza mas'alatu khalqil Qur'an, muncul lagi masalah Al-Qur'an itu makhluk. Bahkan Imam Ahmad dapat ini. Ini pemikiran siapa? Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah dan Jahmiyah. Baik. Kemudian ahwa makhlukan am qadimun azaliyun? Apakah Al-Qur'an itu makhluk atau Al-Qur'an itu qadimun azaliyun? Sesuatu yang azali, sesuatu yang dulu. Ya, ada perbincangan masalah itu. Athara dzalikal Jaham Ibnu Shafwan. Nah, jadi yang membuat pemahaman seperti itu adalah siapa? Jaham bin Shafwan, Jahmiyah. Tapi kemudian diikuti oleh siapa? Mu'tazilah. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal yang muncul tokoh-tokoh Mu'tazilah yang kemudian menjadi madhab negara waktu itu. Sehingga ulama-ulama pada saat itu dia apa? Ditangkapi satu-satu, ditanya, Al-Qur'an makhluk atau bukan? Ada yang berkilah, ada yang menjawab tapi maksudnya tidak seperti itu, ada yang terang-terangan kemudian dibunuh dan seterusnya, dan salah satu yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk tapi kalamullah adalah Imam Ahmad, sehingga beliau disiksa sampai 4 generasi khalifah. Luar biasa kesabaran Imam Ahmad sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di khalifah yang kemudian bertobat kepada Allah, kemudian mengikuti manhaj jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Kisah Imam Ahmad itu juga silakan baca, ya, kisah Imam Ahmad yang luar biasa. Makanya salah satu dari apa yang diberikan oleh umat ini kepada Imam Ahmad adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, seorang imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena keteguhan beliau di masa polemik, di masa ujian Ahlussunnah, beliau benar-benar tegar untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disiksa, dipukul dan seterusnya. Sampai Al-Gojonya mengatakan seandainya binatang yang dipukul ini sudah mati. Saking kerasnya siksaan pada saat itu. Dan itu beliau awalnya sampai bertahun-tahun lamanya. Sampai 4 generasi khalifah. Taib. Semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala. Nah, taib, ya. Jadi begitu muncul. Kemudian thumma ishtadda al-amru fil asril Abbasi. Kemudian di masa Abbasiyah masalahnya semakin besar. Masalah perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan seterusnya, kelompok-kelompok menyimpang semakin besar. Fakanat fitnatul inhi mas'alati khalqil Qur'an yang saya sebut tadi. Dan ini kemudian sampai kepada cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari madhab kerajaan atau madhab khalifah pada saat itu, yang mereka bermadhab Mu'tazilah. Nah, sebenarnya madhab itu juga muncul dari penasihat-penasihatnya. Ya, dari penasihat-penasihatnya. Taib. Thumma ta'addadat al-qurun wa tasya'abat bi ta'thiri kutubil falsafah al-Yunaniyah. Kemudian masa berganti, ya. Kemudian menjadi melebar masalahnya karena pengaruh dari kitab-kitab filsafat Yunani. Jadi waktu itu buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipelajari oleh para ulama, ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Akhirnya semakin besar, semakin banyak masalah dalam masalah akidah ini. Semakin orang harus belajar akidah. Wal Hindiyah, demikian juga filsafat India, allati turujumat, ya, fil Arabiyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Wa asbahat al qarnu qarnan muta'addidah, sehingga masa-masa itu menjadi masa-masa yang banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul karena tadi pengaruh filsafat. Makanya saya sarankan untuk teman-teman sekalian, jangan menyentuh filsafat kecuali untuk membantahnya, ya, untuk membantahnya. Filsafat ini bikin bingung, bikin masalah yang sudah jelas jadi nggak jelas. Sesuatu yang sudah jelas, misalnya Allah itu ada, itu dalam filsafat masih ditanyakan Allah ada atau tidak? Kita nggak bingung itu, nggak stres kita. Sesuatu yang sudah jelas. Dia menyebutkan dalil-dalil kenapa Allah ada. Coba. Padahal itu nggak perlu jelas. Seperti matahari di siang bolong, bahwa Allah itu ada. Nggak perlu lagi dalil-dalil yang detail gitu sampai dipikirkan bahwa Allah itu ada. Ya, itu filsafat. Makanya jangan menyentuh filsafat.
Nah, filsafat ini kemudian yang mewarnai ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam sangat diwarnai filsafat. Jadi sebenarnya pembahasan ilmu kalam adalah pembahasan filsafat. Ada pelajaran ilmu kalam. Ya, seakan-akan dia bicara ini kelompok ini. Termasuk kelompok-kelompok yang ada seperti Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, Murji'iyah. Itu di ilmu kalam. Cuma campur tangan filsafat sudah terlalu besar di situ. Jadi akhirnya pembahasannya pembahasan apa? Filsafat. Pembahasan filsafat. Taib. Jadi filsafat teologi namanya. Ya, ilmu kalam itu filsafat teologi. Filsafat ketuhanan, ya, teologi. Itu pembahasan ilmu kalam. Wa hakadha inqasamat al-Mu'tazila ila firaqin katsirah. Kemudian Mu'tazila terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Sampai ada Mu'tazila gaya baru dan seterusnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Sudah selesai. Thumma dhaharat al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kemudian setelah itu muncullah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik. Selesai sudah secara ringkas dua kali pertemuan tentang perkembangan atau pertumbuhan kelompok-kelompok, ya. Jadi paling tidak kita bisa membayangkan dari awal gimana sih pertama munculnya itu dan seterusnya. Cuma satu kesimpulan kita adalah banyak belajar. Ya. Karena pemikiran seperti ini bukan cuma memakan orang-orang yang tidak punya ilmu. Bahkan sebagian ulama kita juga termakan dengan pemahaman seperti itu. Akhirnya mereka pun beralih pemahaman. Ini menunjukkan bahaya. Oleh karena itu sebagian ucapan para ulama, mereka mengatakan innal quluba dhaifun wa syubahu qattafun. Sesungguhnya hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka jangan mendekati sesuatu yang membahayakan akidah kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.